Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri bersama Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Syamsuri Arsyad didampingi Kepala Dinas Sosial Nordiansah dan Kepala BPBD Haji Syamsuddin meninjau dapur umum yang berada tepat di seberang kantor Kecamatan Kalumpang pada Senin 18 Januari 2021. Selain meninjau, Bupati dan Wakil Bupati menyerahkan bantuan secara simbolis kepada Camat Kalumpang. Bantuan yang diberikan berupa mie instan, minyak goreng, dan air mineral. Dalam wawancaranya, Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri mengatakan, banjir di Kandangan selesai, ternyata di Kalumpang sudah mulai ada genangan air. Untuk sementara, mulai dibuka dapur umum oleh camat, TNI, Polri, dan relawan. Kandangan selesai, ternyata di Kalumpang udah mulai ada genangan-genangan air. Jadi mungkin sementara mungkin dikasih ada dibuka oleh Pak Camat dan kawan-kawan, TNI Polri dan relawan buka dapur umum. Kita akan evaluasi apakah dapur umum jalan terus atau program ini kemana akan kita lihat. Meskipun baru ke aspirasi masuk ya. Tapi di Kalumpang ini sama dengan negara, merendam itu cukup lama mereka. Karena sangat tergantung air dari Barito ya, kalau airnya datang. Ada membedakan bukan air kita, itu kan airnya jernih. Kalau kita kan kemarin kadang-kadang keruh kan, di sini jadi ya. Dan terima kasih lah kepada Camat, Kapolsek, dan Ramil yang fasilitasi para relawan yang mungkin berbagi kepada masyarakat. 400 sekian warga yang harus kita, yang diberikan makan oleh kawan-kawan di dapur umum ya. Tim Liputan, HSS TV melaporkan.